Max Forrester. Yeah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang dijamin sangat seru. Apalagi film ini dibintangi oleh Jason Statham dan berkisah tentang balas dendam yang sangat brutal. Seperti biasa saya malas bertele-tele. Lebih baik langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Joseph Smith adalah seorang tentara pasukan khusus yang mengalami gangguan jiwa akibat pengalaman mengerikan di medan perang. Hal itu terlihat saat Joseph tiba-tiba membrutal saat bertugas di Afghanistan. Akibat dari itu, Joseph pun dikurung di dalam rumah sakit jiwa. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, Joseph melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Dan kini Joseph Smith resmi menjadi DPO yang dianggap berbahaya bagi warga sipil. Lalu adegan film beranjak pada 1 tahun kemudian. Di jalanan terlihat seorang wanita bernama Isabel sedang diganggu oleh sekumpulan preman. Lalu tak lama muncullah seorang gelandangan berusaha menolongnya. Dan ternyata gelandangan ini adalah Joseph Smith yang menyingkat namanya menjadi Joe. Diketahui pula bahwa Isabel adalah teman Joe. Joe menyuruh Isabel kabur duluan sementara ia akan mencoba melawan preman tersebut. Namun Joe yang sedang mabuk berat dengan mudah dihajar oleh mereka. Ditambah tenaga Joe semakin melemah akibat cedera yang ia dapat saat berperang di Afghanistan dulu. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kabur hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kemudian Joe memutuskan bersembunyi di atap gedung sebuah apartemen. Lalu tanpa sengaja ia menemukan sebuah lubang yang membawanya masuk ke sebuah ruangan apartemen. Beruntung si penghuni sedang tidak berada di tempat. Joe yang sedang kelelahan pada akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana, sehingga pagi pun menjelang. Saat berkaca, Joe baru menyadari bahwa keadaannya sangatlah tidak enak dipandang. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berbenah, dari mandi sampai bercukur. Di balik itu ternyata Isabel telah berhasil ditangkap oleh geng preman tadi malam. Kembali ke Joe yang tampangnya sudah lumayan good looking. Di saat hendak pergi tiba-tiba ia mendengar pesan suara dari telepon apartemen tersebut. Yang memberitahu bahwa si pemilik apartemen kini sedang berada di luar negeri dan baru akan kembali sekitar 8 bulan lagi. Mengetahui akan hal itu, Joe pun memutuskan untuk tinggal di sana sampai si pemilik kembali. Joe juga menemukan kunci mobil si pemilik apartemen. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan Joe, sebab di apartemen tersebut ia juga menemukan kartu kredit milik si penghuni. Joe yang tadinya gembel dan tinggal di jalanan, dalam semalam ia berubah menjadi pria yang berada. Setelah itu Joe mengarah ke ATM untuk mengambil uang tersebut. Lalu ia gunakan untuk mabuk-mabukan. Ternyata Joe sengaja mabuk untuk melupakan semua pengalaman buruk yang ia alami di medan perang. Setelah itu Joe menemui seorang biarawati yang sering membagikan makanan gratis pada para gelandangan termasuk Joe. Biarawati ini bernama Christina. Joe bertanya kepada Christina apakah ia melihat Isabel. Christina menjawab kalau sudah beberapa hari ia tak melihat batang hidung Isabel. Di samping itu Christina tampak sedikit bangling melihat penampilan Joe yang sekarang sudah kinclong.
Kemudian Joe memberi Christina segepok uang sebagai balas budi karena selama ini Christina sudah baik dengannya. For you, sister. That's something nice for yourself. Christina lantas menyumbangkan sebagian uang itu ke gereja, sedangkan selebihnya ia belikan tiket menonton pertunjukan balet, pertunjukan yang sangat ia sukai dari dulu. Lagi-lagi John teringat akan pengalaman buruk saat bertugas di Afghanistan. Saat itu ia dan pasukannya sedang berada dalam sebuah tank. Lalu tiba-tiba mereka semua mendapat serangan bertubi-tubi yang membuat semua pasukan tentara tewas di tempat. Dan hanya Joe yang selamat dari penyerangan tersebut. Meskipun ia sempat terkena satu tembakan, yang dimana luka akibat tembakan tersebut, rasa sakitnya masih ia rasakan sampai sekarang. Christina lalu menyarankan agar Joe memeriksa lukanya ke rumah sakit. Namun Joe tidak mungkin melakukan hal itu, sebab status Joe yang seorang DPO. Stupid. How do you explain those new clothes? Isabel yang tak kunjung kembali membuat Joe semakin khawatir kalau ia kenapa-napa, sebab gadis gelandangan itu sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Sampai akhirnya Joe membuat selebaran dalam upaya mencari Isabel. Lalu 2 hari kemudian ia mendapat pesan suara dari wanita yang mengaku sebagai Isabel. Dalam pesan tersebut Isabel mengatakan kalau keadaannya baik-baik saja dan sekarang ia bekerja dengan preman yang mengganggunya waktu itu, agar Isabel bisa mengumpulkan uang dan segera meninggalkan kota tersebut. Lambat laun tetangga apartemen mulai curiga dengan Joe, karena yang mereka tahu Joe bukanlah penghuni apartemen tersebut. Mereka lantas bertanya, ada hubungan apa antara Joe dengan si pemilik apartemen? Dengan nada santai Joe menjawab, kalau ia merupakan pacar dari si penghuni. Untung saja mereka percaya dengan ucapan Joe. Namun Joe merasa sedikit bersalah, karena selama ini ia sudah banyak menghabiskan uang si pemilik apartemen. Pada akhirnya ia memutuskan untuk bekerja menjadi tukang cuci piring di sebuah restoran Cina, agar bisa mendapatkan uang dari hasil keringatnya sendiri. Joe bertekad tidak akan lagi menggunakan uang si pemilik apartemen. Bahkan kartu kreditnya sengaja ia hancurkan. Terhitung sudah 2 minggu Joe bekerja di restoran tersebut. Sampai suatu malam manajer restoran meminta bantuan Joe untuk mengusir sekumpulan preman yang menolak pergi, padahal restoran itu sudah mau tutup. Secara baik-baik Joe meminta kepada preman tersebut untuk segera pergi. Namun mereka malah emosi dan menantang Joe berkelahi di luar. Dengan terpaksa Joe meladeni mereka, sampai akhirnya mereka semua babak belur. Manajer restoran itu sangat kagum melihat skill bertarung Joe. Akan sangat disayangkan kalau Joe hanya bekerja sebagai pelayan dengan upah yang sedikit. Ia lantas menawarkan Joe sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar, yaitu menjadi super pribadi seorang bos mafia bernama Ming. Dengan begitu bakat bela diri yang dimiliki oleh Joe sewaktu-waktu akan sangat berguna. Joe yang seorang mantan tentara pasukan khusus pada dasarnya memang menyukai pekerjaan yang lebih memicu adrenalin. Lalu dengan senang hati ia menerima pekerjaan tersebut. Saya face it hoing ole. Iya my heart. Yeah. I got a lot of business. Lagi pula ia membutuhkan uang untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Ternyata Joe memiliki seorang anak dari mantan istrinya. Namun karena alasan tertentu, Joe masih belum berani menemui anak dan mantan istrinya tersebut. Ditambah saat ini ia masih menjadi DPO. Untuk melepas rindu sesekali, Joe memandangi anaknya dari kejauhan. Ternyata selain menjadi super pribadi, Joe juga diangkat menjadi penagih hutang bos mafia. Bagi siapapun yang menolak membayar hutang, maka Joe tidak akan segan-segan menghajar mereka, bahkan dengan cara yang sangat brutal sekalipun. No room service cars anywhere between...
Dari pekerjaan rangkap yang ia lakukan, Joe akhirnya bisa mengumpulkan banyak uang. Namun meskipun sudah mapan, Joe tetap tidak lupa untuk berbagi kepada para gelandangan yang merupakan teman-temannya dahulu. Karena kebaikan hati Joe tersebut, sekarang mereka semua sudah tidak lagi kelaparan. Bahkan mereka menganggap Joe sebagai seorang malaikat yang dikirim Tuhan untuk melindungi mereka. Suatu hari saat sedang belanja di minimarket, secara kebetulan Joe bertemu dengan Sarah, yaitu mantan istrinya. Di sini Sarah sangat terkejut sekaligus marah melihat Joe ternyata masih hidup dan menjadi orang kaya, sementara anaknya harus hidup kesusahan. Bahkan untuk membayar sewa rumah, Sarah harus menjual diri. Mendengar hal itu, Joe pun lantas memberi Sarah uang yang sangat banyak untuk biaya hidup anaknya. Dan Joe juga meminta Sarah untuk merahasiakan pertemuan ini, mengingat statusnya masih menjadi DPO pemerintah. Sedangkan untuk Christina, Joe memberikannya sebuah gaun berwarna merah. Lalu Joe mengajaknya untuk berkencan sambil makan-makan di pinggir jalan. Namun tujuan Christina menemui Joe bukanlah untuk berkencan, tetapi memberitahu kabar buruk terkait Isabel yang ditemukan tewas di pinggir danau. About Isabel. Mengetahui adik angkatnya tewas dibunuh, Joe menjadi sangat murka. Apalagi selama ini Isabel ternyata dipekerjakan sebagai seorang wanita penghibur. Jelas Joe tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia mulai menyusun rencana balas dendam. Pertama, ia mendatangi kedua preman yang mempekerjakan Isabel. Namun saat ditanya baik-baik, kedua preman tersebut malah memaki Joe dan berniat menyerangnya dengan sebilah pisau. Dengan santai, Joe menghajar mereka berdua hanya dengan sebuah sendok. Lalu ia kembali bertanya siapa yang membunuh Isabel. Preman ini lalu menjawab, ia tidak mengenal si pelaku, namun ia tahu seperti apa ciri-cirinya, yaitu seorang pria sekitar umur 30 tahun dengan luka bakar di muka dan bekerja sebagai seorang bandar. Kemudian Joe mengirim surat kepada Christina untuk mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Di malam harinya, Christina pun menemui Joe dengan memakai gaun yang ia berikan waktu itu. Di sini Joe menyuruh Christina mencari info mengenai pelaku dari data informasi yang tercatat di kantor polisi yang menangani kasus kematian Isabel. Joe pun lantas mengatakan ciri-ciri pelaku seperti yang diceritakan oleh preman tersebut. Saking asiknya berbincang sambil meneguk minuman, Christina sampai tak sadar kalau dirinya sudah mulai mabuk. With a gangster. Sambil menunggu imposi pelaku, Joe bekerja menagih hutang seperti biasanya. Saat ditagih, orang ini malah memaki Joe. Joe yang sedang banyak pikiran pada akhirnya mengamuk. Saat dalam perjalanan pulang, Joe mendengar berita di radio terkait Joseph Smith yang sudah ditemukan dan dikabarkan sedang dekat dengan seorang biarawati. Ternyata diam-diam seseorang telah melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi pun mulai beraksi. Mereka mendatangi Christina untuk menanyakan terkait Joseph Smith atau Joe. Di sini Christina mengaku kalau ia tidak kenal dengan orang yang dimaksud oleh polisi tersebut. Ternyata sebelumnya Christina sudah dihubungi oleh Joe dan menyuruhnya untuk berbohong. Setelah polisi pergi, Joe langsung menjemput Christina dan segera mengajaknya pulang. What exactly happened? Di dalam perjalanan, Christina pun curhat kalau sedari kecil dirinya sudah bercita-cita menjadi seorang penari balet. Bahkan Christina sudah belajar balet sejak usia 10 tahun. Namun malangnya, Christina malah diperkawas oleh guru baletnya sendiri. Bahkan sampai berkali-kali, Christina yang sudah tidak tahan memutuskan untuk menghabisi gurunya tersebut. 10 years old. 17 times. Ia tidak dipenjara karena masih di bawah umur.
Namun Christina dikirim ke asrama untuk menjadi biarawati. Mendengar hal itu, Joe pun merasa iba dengan nasib Christina, wanita yang sangat dia cintai tersebut. Karena Christina gagal mendapatkan impusi pelaku, Joe pun lantas meminta bantuan bosnya. Dengan mudah bos Joe bisa melacak si pelaku, mengingat dirinya adalah seorang ketua mafia yang memiliki kenalan dalam dunia kriminal. Namun sebelum memberitahu identitas si pelaku, rekan dari bos Joe itu meminta Joe untuk melakukan sebuah misi terlebih dahulu. That's your suit. We know him. Jangan mudi, may I show you? Tanpa pikir panjang, Joe pun langsung menyanggupi misi tersebut. Ternyata Joe ditugaskan untuk mengantar puluhan gadis yang akan siap untuk dijual. Bahkan sebagian besar dari mereka masih di bawah umur seperti Isabel. Dengan berat hati, Joe mengantar mereka ke tempat tujuan, seperti yang telah diperintahkan oleh rekan bosnya tersebut. Some of them. Setelah misi pengantaran selesai, Joe akhirnya mendapatkan info si pelaku yang diketahui bernama Max. Di keesokan harinya, Joe meminta bantuan Christina, yaitu memotret dirinya yang sedang memakai jas lengkap layaknya seorang pengusaha sukses. Foto itu nantinya akan ia kirimkan kepada sang anak agar anaknya menganggap kalau Joe ayahnya merupakan orang baik dan sukses. Karena setelah ini Joe akan melakukan sebuah misi balas dendam antara hidup dan mati. Will it look a good man? Yes. Photos. Nah, they all look like this. Christina yang penasaran lantas bertanya kepada Joe, apa maksud dari semua ini? Namun Joe enggan menjawabnya. Setelah itu Christina mengatakan kepada Joe, kalau besok pagi ia akan pergi ke Afrika dan tinggal di sana untuk selamanya demi mengabdi kepada Tuhan. Namun sebelum pergi, Christina ingin mengajak Joe bercocok tanam terlebih dahulu. Joe yang sudah lama tidak begituan langsung mengiyakannya. Saat itu juga Joe membawa Christina ke apartemen dan mulai bertempur. Lalu tiba-tiba si pemilik apartemen kembali. Untung saja Joe dan Christina sudah selesai melakukan ritual dan mereka berdua bergegas pergi dari sana. Sebelum pergi, Christina juga ingin menonton pertunjukan balet bersama Joe malam ini. Lalu di malam harinya, Joe menemui sang anak sambil memberikan banyak uang dan juga foto dirinya. Sebelum pergi, Joe sempat berpesan kepada sang anak agar ia tumbuh menjadi orang yang baik hati. Di lain sisi, terlihat Christina tengah menunggu kedatangan Joe untuk menonton pertunjukan balet. Namun ternyata Joe malah memutuskan untuk mendatangi pelaku pembunuh Isabel yang diketahui malam itu sedang menghadiri sebuah pesta. Lalu setelah bertemu si pelaku, inilah yang dilakukan oleh Joe. Max Forrester. Ternyata drone pengintai polisi berhasil menemukan keberadaan Joe. Namun dengan kelihayannya, Joe berhasil kabur. Dalam perjalanan menuju pulang seusai menonton pertunjukan balet, Christina menemukan Joe sedang terkapar karena mabuk. Di sini Joe pun curhat kepada Christina, kenapa ia bisa diburu oleh polisi dan pasukan militer. Dimana saat bertugas di Afghanistan, kelima rekan Joe dihabisi oleh pasukan musuh. Lalu secara membabi buta, Joe mengamuk menghabisi pasukan musuh tersebut. Karena hal itulah Joe dianggap gila dan menjadi ancaman bagi warga sipil. Lalu keesokan harinya terlihat Christina akan pergi ke Afrika. Lalu ia dikirimi surat oleh Joe. Dalam surat itu Joe bercerita bahwa dirinya bertekad akan memberantas para kriminal di kota tersebut. Sebagai permulaan, Joe telah membongkar perdagangan manusia yang dilakukan oleh rekan bosnya. Selain itu, Joe juga telah membayar uang apartemen yang ia tinggali, serta mengganti uang si pemilik apartemen yang ia gunakan. Dan Joe juga berjanji akan menggantikan posisi Christina dalam mengurus para gelandangan. Intinya Joe akan menghabiskan sisa hidup dengan berusaha menjadi orang baik dan film pun selesai.